Polres Batubara bersama TNI dan Satpol PP Batubara tak henti-hentinya menggelar operasi Justisi 2020 dengan merazia masker di tempat umum, di tempat perbelanjaan, dan di tempat wisata di sekitar wilayah hukum Polres Batubara. Dalam operasinya, petugas menghukum puluhan warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan untuk menggunakan masker dengan berbagai hukuman yang unik. Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis mengatakan operasi rutin ini dilakukan sebanyak 2 hingga 4 kali dalam sehari di setiap kecamatan yang berada di wilayah hukum Polres Batubara. Hukuman unik tersebut diterapkan guna meningkatkan kesadaran bagi warga agar secara seksama menjalankan protokol kesehatan dan memutus mata rantai COVID-19 yang masih berkepanjangan. Kami Polres Batubara bekerja sama dengan Pemkab Batubara dan kemudian TNI juga setiap harinya melakukan kegiatan operasi justisi. Satu hari bisa 3-4 kali minimal kita mendatangi tempat-tempat keramaian, kafe-kafe dan juga tempat-tempat wisata. Kemudian kalau ditemukan masyarakat yang tidak memakai masker karena perdanya belum keluar, masih hanya Perbuk, kita lakukan tindakan hukuman yang timpal, bahwasanya pentingnya pemakaian masker tersebut untuk tidak menularkan COVID-19 antara satu dengan lainnya, memutus mata rantai COVID-19. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.